Sejatinya semua seniman mempunyai suatu mutu ya, tetapi dia kebetulan orang yang terpilih menjadi seniman besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seniman itu antara pusat emosinya itu, ya kreativitasnya itu pada pikiran dan jati diri dia. Jati diri dia itu harus berkembang dengan benar. Dia di lingkupan manusia-manusia sebagai orang-orang budaya. Tentu saja dia harus mempunyai lingkup yang sehat dong. Rumah tangga yang hancur-hancuran bagaimana? Atau pergaulannya kurang tepat gimana? Jadi dia itu selalu karena dia mempunyai sifat sangat egosentris lah dalam kata secara budaya. Dia mengutamakan dirinya sendiri dulu untuk berkarya dan berkreasi. Karena itu karya-karyanya selalu diusahakan total. Sri Hadi memiliki kemampuan pemaknaan dan penilaian melalui faktor rasa atau dalam bahasa Jawa, rasa. Dimensi rasa inilah yang menjadi perangkat kepekaan dan empati yang tumbuh dari nilai-nilai dasar budaya Jawa yang membentuknya sejak kecil. Tak hanya pada nilai kehidupan, tapi juga pada keindahan. Menarik dari alam yang bisa kita rekam. Karena akan merasakan kembali nanti pada momen-momen tertentu itu ada perubahan-perubahan dari alam. Mulai direkam, akhirnya mana yang masuk dalam ingatan dan alam yang terbuka itu sangat sebetulnya mendatangkan inspirasi buat bekerja dan menangkap sekitarnya. Dengan baik. Menjadi seniman itu adalah pengorbanan karena mencintai sesuatu dedikasi yang luar biasa. Pengorbanan artinya pengorbanan menguasai teknik dengan sangat-sangat baik. Bukan teknik sekadar-kadar. Dia bisa melukis tari bedoyo dengan mata yang sangat tulus dari penari spiritual itu. Pada waktu sama dia bisa merasakan gerak gairah hidup dari tambu lilinan yang meloncat ke udara. Jiwanya sudah bersatu. Untuk mencapai dunia bersatu itu dengan tema-temanya mesti dengan sendirinya dia jiwanya harus bersatu. Tekniknya harus mengangkat semua. Itu seluruh totalitas itu harus dipunyai oleh seniman yang dibilangnya seniman maestro. Rasa itu adalah jiwa yang hidup dalam diri kita manusia. Rasa itulah yang harus diasahkan. Bagi saya, istri pertama saya itu adalah alias. Tujuan yang baik, kerja baik. Karena untuk sesama semuanya, untuk tadi memaju hari ini, bohongnya itu artinya untuk semuanya. Saya merasa malah tidak punya apa-apa, itu semua saya kasihkan semua untuk kebaikan. Saya mau kebaikan, gampangnya kebaikan itu orang memerlukan saya kasih. Ya, saya sebetulnya tidak punya apa-apa. Punya ingin mengerjakan sesuatu yang baik, itu saja. Atau nanti kalau ada lebihnya untuk keperluan orang lain, silakan. Elevate.